أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم aku berlindung kepada Allah dari tipu daya setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha rahman lagi maha rahim wal qamara aada kal qadim Yasin ayat 39 Dan bulan itu kami telah tentukan baginya beberapa derajat. Ada 28 derajat Perjalanan bulan satu hari satu derajat hingga ia kembali seperti lingkaran pelepah kering yang tua, seperti tandan buah kurma yang kering dan melengkung. Hidayah dari ayat ini, Allah yang Maha Perkasa sekaligus yang Maha Mengetahui perhitungan waktu, karena Dialah. Yang Maha Berkuasa mengendalikan setiap detail perjalanan bulan, kapan dia menjadi purnama, dan kapan dia kembali seperti bulan sabit, pada akhirnya sama seperti awalnya. Dialah Allah yang Maha Mengetahui setiap detail perhitungan waktu dan perjalanan bulan. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ياسين <st> آية matahari mengejar bulan sehingga sinar matahari menutupi bulan dan tidak pula malam mendahului siang sehingga siang tertutupi oleh malam karena masing-masing beredar pada garis edar mereka konsisten di atas garis garis edarnya menurut ketetapan Allah dan tidak ada yang mendahului dan tidak ada yang melanggar ketetapan Allah. Hidayah dari ayat ini. Allah yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur, sekaligus yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui peredaran peredaran matahari dan bulan, pergantian malam dan siang dan semua berjalan menurut ketetapan, kehendak, dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, hanya Dia yang pantas untuk diibadahi. Yasin ayat 41 dan satu tanda lagi bagi mereka yang ingin melihat kekuasaan Allah yang memberikan nikmat kepada semua makhluknya. Ialah bahwa kami memuatkan anak cucu mereka di bahtera yang penuh muatan. Bahtera Nuh alaihissalam dipenuhi oleh muatan. Semua makhluk yang berpasang-pasangan Berikut benih-benih yang ada di dalam tubuh mereka, yang akan menjadi anak cucu keturunan Nuh, sehingga berkembang biak sampai kita sekarang. Hidayah dari ayat ini: "Hanya Allah, satu-satunya Yang Maha Kuasa, yang mengendalikan bahtera yang penuh dengan muatan, sekaligus memberikan nikmat." Sehingga diselamatkan dan Allah yang Maha berkehendak sehingga kita semua menjadi keturunan biologis Nuh setelah keturunan keturunan biologis Adam pasca banjir yang menimpa kaum Nuh yarkabun Yasin ayat 42 dan kami menciptakan untuk mereka seperti bahtera itu sebuah kendaraan yang bisa mereka kendarai yang bisa digunakan oleh yang beriman dan yang musyrik selain perahu di darat dan di lautan di darat ada unta ada kuda dan lain sebagainya Agar mereka bisa mencapai tujuan dengan sarana transportasi itu. Begitu juga ada Bahtera yang berbeda dengan Bahtera Nu. Yang membelah laut. Sehingga mereka bisa melintasi samudera dan mencari karunia dengannya. Hidayah dari ayat ini. Dialah Allah, Sang Pencipta yang Maha Perkasa. Yang memberikan nikmat dan tidak ada yang bersekutu dengannya dalam kekuasaan dan pemberian nikmat. Karenanya hanya dialah satu-satunya yang patut untuk diibadahi, yang disembah. Tidak ada yang lain selain dia. Awalam yaraw anna lahum mimma amilat ikum Yasin ayat 71 Tidakkah mereka memikirkan bahwa kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan oleh tangan-tangan kami sendiri Lalu mereka memilikinya. Allah yang telah menciptakan hewan ternak. Lalu dikuasakan kepada manusia untuk bisa memanfaatkan dan mengendalikan hewan ternak. Tidakkah mereka memikirkan ini? Betapa susahnya hidup mereka jika mereka tidak bersyukur. Hidayah dari ayat ini. Allah yang Maha Kuasa. Dialah satu-satunya yang telah menundukkan hewan ternak. Sehingga manusia bisa memanfaatkannya untuk kepentingan atau kemaslahatan manusia. Kalau manusia mau mensyukurinya, maka mudahlah hidupnya. Tapi jika mengkufurinya, susahlah hidupnya. Yasin, ayat 72. Dan kami menjinakkan binatang-binatang itu untuk mereka. Kami yang ciptakan, kami yang tundukkan, dan kami yang peruntukkan bagi mereka, sehingga sebagiannya menjadi tunggangan mereka untuk sarana transportasi menuju tujuan, atau mengangkut beban berat yang tidak mungkin mereka bisa mengangkutnya sendiri. Dan sebagian lain dari hewan ternak itu, mereka makan untuk kehidupan, kelangsungan kehidupan mereka, dan tenaga bagi mereka. Hidayah dari ayat ini, Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, yang menciptakan dan menundukkan semua hewan ternak untuk manusia, sehingga manusia bisa menikmatinya dengan berbagai cara untuk kepentingan dan kemaslahatan hidup mereka. Adakah manusia bersyukur atas semua pemberian nikmat itu? Jika bersyukur, beruntunglah ia. Jika dia kufur, betapa meruginya dia. fiha yashkurun. Yasin ayat 73 Mereka memperoleh banyak manfaat dari hewan ternaknya dari bulunya menjadi pakaian dari kulitnya menjadi tenda dan lain-lain serta peralatan dan perkakas hidup mereka dan minuman padanya ada susu yang sangat dibutuhkan oleh manusia pada hewan. Maka tidakkah mereka mau berterima kasih hidayah dari ayat ini? Allah. Allah yang telah menciptakan detail hewan ternak sehingga banyak bagian dari hewan ternak itu yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan, kemaslahatan, kebutuhan manusia. Mulai dari bulunya Sampai kepada susunya yang mengalir di dalam tubuhnya. Jika dia bersyukur, maka semuanya akan memberikan kenyamanan, kebahagiaan, dan kemudahan hidup. Tapi jika manusia kufur terhadap nikmat ini dan tidak mau memikirkannya, dia hanya akan semakin jauh dari tuhannya, dari semua yang sudah diberikan oleh tuhannya. Merugilah dia, sengsaralah dia. Yasin ayat 80 Allah yang telah menjadikan api bagimu dari pohon yang hijau itu, maka tiba-tiba kamu menyalakan api dari kayu itu. Hidayah dari ayat ini, Allah yang Maha Kuasa memperlihatkan kekuasaan dan keajaibannya. Api keluar dari kayu yang basah dari pohon yang hijau yang bertentangan dengan unsur api itu sendiri kelihatannya. Dari kayu yang mengandung unsur air tetapi keluar darinya api. Allah lah yang maha berkuasa. Di antara bentuk kekuasaannya adalah menghidupkan kembali manusia yang telah mati. Dari sesuatu yang tidak pernah diduga oleh manusia, bahwa ada unsur kehidupan dari air, dan unsur kehidupan manusia dari tanah. Dialah satu-satunya tempat kita kembali, yang berhak untuk diibadahi. al <tuh -tuh> al khalaq al alim. Yasin ayat 81. Bukankah Allah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi itu berkuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka. Allah yang telah memulai penciptaan langit dan bumi. Allah pula yang bisa mengakhiri atau menghancurkannya. Tentu saja bisa juga menciptakan yang serupa, yaitu manusia yang tadinya sudah hancur di telan bumi, dihidupkannya kembali. Karena dia maha pencipta, semua adalah ciptaannya. Langit dan bumi beserta semua isinya termasuk manusia. Dan dia bisa menciptakan ulang makhluknya yang sudah hancur. Lagi maha mengetahui, mengetahui yang diciptakan, mengetahui yang telah dihancurkan, dan mengetahui apa yang akan terjadi setelah itu. Pada manusia, hidayah dari ayat ini dialah Allah yang maha mencipta, yang maha mengetahui, tidak ada yang setara tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada yang membersamainya dalam penciptaan dan pengetahuan tentang seluruh makhluknya seperti dirinya maha suci Allah yang maha mencipta dan maha mengetahui in ayat 6 sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang terdekat atau langit dunia yang terdekat dengan manusia dengan satu hiasan yaitu Bintang-bintang hidayah dari ayat ini, Allah yang Maha Mencipta, Allah yang Maha Mengatur, Allah yang Maha Berkehendak. Dialah yang menghiasi langit dunia dengan hiasan yang sangat indah dan tidak ada yang bisa. Sepertinya membuat hiasan seperti itu di langit, bintang-bintang. Dialah Allah, satu-satunya sesembahan yang hak untuk disembah, karena Dia yang telah menciptakan semuanya dengan segenap keindahannya.